Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Dan bagi kalian semua yang barusan bergabung serta merupakan channel ini, jangan ragu, bimbang, dan ragu serta bingung, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah bila Bang Mimin berikan info teraktual, terupdate, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dulu dengan yang pertama nih, yang mana masya Allah banget tadi ya, full vitamin pokoknya tuh, masya Allah, di pangku nih ya. Aduh, emang enak sih kalau punya badan kayak Bunles minta pangku sama suami nggak masalah. Nah kalau kita diprotes kayaknya. Ada Nia Kurniati kok di story-nya Haris nggak ada katanya ya, dan kita lihat dan kita cek di sini. Mungkin ada hapus soalnya mengandung oknum netizen komen aneh-aneh, padahal Bilar tuh ngantuk kayaknya jadi nggak ikut nyanyi. Iya, aku lihat udah nggak ada ini, lihat di mana katanya ya, TikTok. Bukan di story tapi di TikTok, kalau lihatnya di story ya nggak ada say, di TikTok bukan di story. Di TikTok woy, bukan di IG sebenarnya ya, bukan asumsi ini itu sih dari fans sendiri. Coba sekali-sekali nggak usah mengira-ngira katanya. Aduh, aduh, aduh. Suruh, bener banget, suruh kurangin julid ke idolanya pada rewel. Aneh, aneh ya, memang aneh sih para sahabat ya. Apa-apa pasti rame, apa ini pagi ini itu segala macam ya. Aduh, 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 aduh. Pokoknya kita lihat deh, masya Allah banget ya, seru pokoknya ya. Kemudian selanjutnya kita lihat juga ini Abang L. Ampun si embul, makin cakep, makin hari, makin pinter, makin gemoy pokoknya ya. Masya Allah Abang, ada Polinaster juga nih. Masya Allah Abang, lembut amat nak suaranya Abang, baterainya udah full. Aduh, ada Mama Eda juga nih. Masya Allah Abang ganteng. Ada Leni Azleni, happy holiday Abang El. Ada Irna Junior juga nih. Masya Allah si Kasep Aunty happy banget. Pokoknya mah happy banget, happy tralala ya para sahabat ya. Kemudian selanjutnya di sini, aw, 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 aw. Ada yang tercidak dan terciduk. Makin cakep si papa pakai tasnya Una, betul banget ya. Aduh, cute banget. Ada Dova, Dora Visa nih. Ini konsepnya gimana sih? Una pakai baju papa, papa pakai tas Una, tukeran gitu ya. Aduh, dan kita lihat di sini ada komentar nih sepertinya nih ya. Haha, idola kita beda dengan yang lain ya. Iya, jadi ketuker, tapi aku suka katanya itu ya. Aku takut saya mereka keterusan. Bukannya Papa Bi pengen ikutan kayak istrinya yang suka pakai baju dia, karena nggak mungkin Papa Bi pakai baju Una kan, jadi dia pakai tasnya katanya itu ya. Aduh, ada juga dari Depi Rizky Paripka nih ya. Masya Allah, istri yang nyaman pakai baju yang sang suami, suami yang nyaman pakai tas istri, sangat kompak ya. Ada juga dari Meli Widiana, ya enaknya jalan-jalan bareng sahabat, jadi banyak yang jagain Abang Patih, semua dengan senang hati gendong Abang Patih. Masya Allah, pokoknya senang semua sama si gembul persahabatnya. Aduh, ada juga dari Tati Des 21 juga nih, pokoknya Panda tenang aja, ada Om Nurdin nih yang jagain Abang. Oh, Om Nurdin. Aduh, ada Dewi Yuki juga nih, masya Allah, pantesan berasa kenal tempatnya, ternyata di Voting Market ya. Iya dong. Ayo buruan warga Bandung, banyak Leslar tuh di situ. Oh, banyak Leslar, ada Leslar maksudnya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia kita lihat ya. Wow, ini Lesti Kejora merayu Papa Bi untuk naik apa nih, prosotan ya. Karena Papa Bi takut ketinggian ya, akhirnya dibujuk, dirayu, dimanja, ditimang. Lalu dilemparkan.
Ada sendal putih Bilar, manis banget sih kalian. Nih lagi ngebujuk si kakak buat main prosotan, ayo loh. Ada step Mickey, aku kayak Bilar takut ama ketinggian katanya itu. Ada juga dari Polinester, Masya Allah seru ya. Ada Neng juga nih, kalau takut ketinggian suka tegang duluan, wak wak wak. Gemeteran tuh Papa L. Sepertinya Papa L ini fobia ketinggian ya. Akhirnya berani ya Rizky Bilar, Haris Pirza tuh ya. Nah ini Lesti juga, Masya Allah. Ini waktu tadi ya, waktu Abang Rizky Bilar di pojokan, Una malah joget-joget kesenangan. Masya Allah, Masya Allah banget para sahabat ya. Dan aku Instagram ini pun menuliskan sebuah caption, seru banget sih ini, akhirnya bisa juga bikin si Papa Bi ikutan naik prosotannya, masa kalah sama Una. Ada Puan Malika juga nih berkomentar, apa ini? Yang namanya takut sama ketinggian itu nggak bisa dipercandain sebetulnya. Ya memang setakut itu di luar nalar katanya ya. Gue juga soalnya, padahal waktu kecil hobi banget panjat genteng, lompat dari genteng satu ke genteng yang lain, waktu di pondok naik pohon, bergelantungan kepala di bawah, giliran dah dewasa entah kenapa jadi takut ketinggian. Kalau Abang Min sih nggak takut ya, cuman gemeteran aja gitu ya kalau Abang Mimin ya. Ada Nita juga nih, sebenarnya takut ketinggian itu nggak bisa dibecandain sih, aku ngalamin sendiri kok katanya, ngalamin sendiri loh. Kemudian juga dari Widya nih, baru Sabtu kemarin ke situ nyobain dengan juga coba ketemunya kemarin ya katanya tuh ya. Ada juga dari Leni Azleni, coba kalau Abang lihat pasti teriak-teriak lihat papanya mau ikut wahana kayak gini. Abang tahu Papa penakut makanya khawatir. Sama kayak waktu Papa berkuda, Abang teriak-teriak panggil di pinggir lapangan katanya ya. Aduh, pokoknya seru banget. Nilai Leslar menghibur sekali pokoknya ya. Dan kita lihat juga di unggahan Yanti Manik juga sama ya para sahabat ya. Masya Allah banget pokoknya ya tuh. Kebunin ini juga kita lihat tuh, Masya Allah nih, waktu Leslar naik ke kereta cepat ya. Selanjutnya kita lihat nih, anak soleh Bobo Yancus katanya. Oh berarti si Abang satu mobil dengan kakaknya katanya tuh ya. Si Abang lagi Bobo ternyata para sahabat ya. Tuh ya, pantesan gak kelihatan para sahabat ya, ternyata si Abang lagi Bobo. Aduh, Masya Allah berkah barokah pokoknya mah buat Leslar, selalu berikan keberkahan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada vitamin baru langsung Abang Min buat kali para sahabat Leslar Reports. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat, silahkan untuk komentar. Abang mencoba, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.